gambarkan garis topik kita saat ini, yaitu research market, market research atau riset pemasaran. Jadi secara lain yang akan dibahas dalam market research tentu saja tentang pengantar di pengantar riset pemasaran. Kemudian kita ingin tahu dulu apa itu definisi dari riset pemasaran. Jadi semua tentang pengantar akan dibahas seperti ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa pemasaran itu adalah asosiasi pemasar di Amerika mendefinisikan pemasaran adalah aktivitas dan juga proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan maupun mempertukarkan suatu penawaran atau offering. Ya, penawaran itu tentu saja memiliki nilai bagi pelanggan, bisa bagi klien, bagi mitra maupun masyarakat yang luas. Jadi itulah maksud dari pemasaran, yaitu tadi itu tentang offering atau penawaran, dan penawaran tersebut memiliki nilai sehingga bisa adanya pertukaran ya. Dan biasanya bagi seorang manajer pemasaran ini, dia melakukan hubungan dengan pelanggan, dan hubungan yang berhasil, hubungan yang baik itu seringkali akan menghasilkan exchange atau pertukaran. Pertukaran bagaimana? Yaitu tadi itu offering, bisa barang, bisa jasa, ditukar dengan uang. Jadi hubungan pelanggan yang baik akan menghasilkan pertukaran exchange. Nah, agar manajer pemasaran itu agar bisa terjadi pertukaran atau exchange, dia mengikuti satu prinsip-prinsip yang benar atau the right principle, yaitu manajer pemasaran itu berusaha untuk menawarkan barang atau jasa yang benar kepada orang yang benar di tempat yang tepat, maksudnya benar pada tempat dan juga di waktu yang tepat, dan juga dengan harga yang tepat, dengan menggunakan teknik promosi yang tepat pula. Jadi inilah prinsip yang benar atau prinsip yang tepat yang digunakan oleh manajer pemasaran agar suatu hubungan pelanggan itu menghasilkan suatu exchange atau pertukaran. Nah, sedangkan agar bisa tepat tadi, segala hal itu perlu diperhatikan agar bisa tepat tadi, maka manajer pemasaran akan memerlukan informasi informasi yang selalu tepat waktu. Kenapa dia harus memiliki informasi? Ya tadi itu karena untuk membuat keputusan yang tepat tadi. Sedangkan salah satu informasi bisa didapatkan melalui kegiatan riset pemasaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa riset pemasaran itu juga merupakan salah satu kegiatan yang penting, salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan suatu bisnis itu sendiri. Karena apa? Karena dalam menjalankan bisnis itu akan membutuhkan yang namanya perencanaan-perencanaan bisnis, membutuhkan kebijakan-kebijakan bisnis. Sedangkan perencanaan bisnis itu memerlukan informasi dulu untuk bisa membuat kebijakan bisnis, untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Sedangkan informasi tadi salah satunya bisa didapatkan dari riset bisnis atau riset pemasaran. Nah, itu antara lain teman-teman apa itu riset bisnis, apa pentingnya riset bisnis. Mereka adalah pengantar dari riset pemasaran gitu ya. Ya, tentu ada tahapan dalam riset pemasaran atau bisnis. Kita kan
antara lain yang dibahas ya 11-12 juga tentang klasifikasi riset, riset yang ada namanya penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan dalam riset. Tentu saja yang pertama sama dengan tahapan riset pada umumnya, yaitu dengan merumuskan masalah. Jadi melihat dulu masalahnya apa, jadi bisa ditentukan kemudian merumuskan tujuan dari penelitian. Juga harus ditentukan dulu kita meneliti ini apa, tujuan dari penelitian apa, agar ruang lingkupnya bisa bisa terarah, bisa sesuai dengan tujuan. Setelah tahu apa tujuan meneliti, barulah tahap berikutnya adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi. Kemudian tahap berikutnya adalah mengolah informasi tadi atau menganalisis informasi tadi. Setelah menghasilkan hasil analisis, kemudian diinterpretasikan hasilnya tadi. Jadi riset pemasaran tadi mendapatkan data, datanya dianalisis, hasil analisisnya diinterpretasikan maksudnya bagaimana, kemudian dibuatkan laporan hasil penelitian. Dan kemudian laporan tadi dipresentasikan untuk menjadi rasio atau pertimbangan dalam menentukan kebijakan bisnis tadi, perencanaan bisnis tadi. Jadi itu antara lain tahap-tahap dari market research. Selain itu juga akan ada berarti membahas juga tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Itu kita ketahui ya, ada yang namanya penelitian kualitatif atau kualitas lah, itu penelitian lebih ke kualitas, lebih ke deskriptif, lebih ke menggali suatu fenomena sosial itu yang dalam. Jadi semakin peneliti itu semakin menggali, semakin dalam, semakin komprehensif hasil yang dia temukan, maka semakin berkualitas juga kemudian kualitatif tadi. Dan selain itu yang kualitatif juga ada yang namanya penelitian kuantitatif. Jadi secara sederhana kuantitatif ya tadi akan menghasilkan data kuantitatif, data berupa angka-angka, analisisnya juga dengan statistika, kemudian ada interpretasi tadi. Nah, biasanya penelitian kualitatif ini ada penelitian yang sosio-humaniora itu yang sosial itu biasanya penelitian kualitatif, sedangkan kalau penelitian kuantitatif yang lebih seperti ekonomi juga termasuk kuantitatif, kemudian yang bisa dikatakan kalau kualitatif tadi akan membutuhkan sumber informasi yang disebut narasumber. Sedangkan penelitian kuantitatif biasanya narasumbernya disebut sebagai responden. Kemudian untuk penelitian kualitatif tadi itu saya sampaikan kualitas dari penelitian kualitatif itu tergantung dari kemampuan peneliti dalam menggali informasi spesifik dari narasumber tadi. Jadi tidak perlu narasumbernya tidak perlu banyak, yang penting bisa menggali secara lebih dalam informasi. Sedangkan kalau di penelitian kuantitatif biasanya dia akan tergantung banyaknya responden. Jadi semakin banyak responden itu semakin berkualitas, semakin ya, jadi semakin datanya semakin terpercaya. Dia akan terpengaruh oleh jumlah responden atau jumlah sampel. Ya, kalau kualitatif tidak perlu banyak, tapi yang perlu menggali lebih dalam. Atau tidak ada lagi, kualitatif itu bersifat mengembangkan teori, bersifat mendeskripsikan suatu realitas dan juga tentang fenomena sosial. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif biasanya tentang menjelaskan hubungan antar variabel, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh, kemudian tentang
uji teori tentang dia menggeneralisir fenomena yang sedang diteliti. Yang tentunya adalah berupa data angka. Ya, antara lain yang akan dibahas tentang jenis-jenis penelitian. Selain itu juga akan dibahas tentang data primer atau data sekunder. Data primer adalah ya informasi yang didapat dari sumber pertama atau narasumber kunci. Sedangkan kalau data sekunder, data yang didapat dari analisis pihak kedua, misalnya laporan keuangan suatu perusahaan, itu biasanya kalau ada orang ingin menginvestasikan sahamnya, kan kita melakukan penelitian dulu, penelitian laporan keuangan dari suatu perusahaan. Itu bisa dikatakan laporan tersebut adalah data sekunder yang sudah disajikan oleh pihak kedua. Selain itu juga tentang teknik-teknik untuk mengumpulkan data, ada berbagai macam, ada yang namanya teknik focus group discussion, itu dengan mengumpulkan beberapa narasumber di suatu tempat, kemudian peneliti itu menggali lebih dalam dengan bertanya kepada narasumber tadi. Beberapa narasumber tadi dan peneliti tadi hanya sebagai moderator saja, jadi dia netral, tidak menggiring opini, tapi narasumber bebas memberikan pendapatnya. Jadi tugas dari peneliti adalah agar sesuai, agar tidak melebar kemana-mana. Satu panas lagi. Ada juga teknik interview. Kalau interview tentu saja lebih luas ya, tidak harus di satu ruangan, di satu tempat ya satu ruangan ya. Interview bebas di tempat responden berada. Yang ada juga berarti membahas tentang hipotesis juga. Kalau hipotesis itu adalah jawaban sementara gitu. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu atau berdasarkan teori yang ada, itu adalah jawaban sementara sebelum ditemukan jawaban penelitian ya, sebelum dihasilkan jawaban satu penelitian. Jadi ada hipotesis. Itu juga yang akan dibahas dalam masa riset, ada mengembangkan hipotesis dulu, dari mengeksplorasi masalah, mengembangkan hipotesis, baru mengumpulkan data. Dan riset sendiri juga ada berbagai macam, ada riset eksploratori. Riset eksploratori bisa dikatakan sebagai riset awal ya, riset permulaan. Jadi bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi membuat terang suatu masalah. Ya, tentunya antara misalnya studi ke lokasi ya, studi ke lokasi untuk mengetahui keadaannya bagaimana, masalahnya seperti apa. Jadi seperti penelitian eksploratori adalah penelitian pendahuluan. Jadi ada juga yang namanya cross-sectional atau suatu penelitian yang hanya dilakukan satu kali saja kepada suatu narasumber. Lain hanya dengan cross-sectional, penelitian longitudinal itu berupa penelitian yang dilakukan beberapa kali terhadap responden yang sama. Bisa berupa misalnya satu tahun sekali. Jadi setiap satu tahun sekali responden tadi diberikan ditanyai lagi informasi terhadap responden tadi, misalnya contohnya meneliti tentang kepuasan pelanggan. Jadi ditanyai kembali setelah satu tahun apakah ada perubahan kepuasan atau apakah yang harus ditingkatkan agar kepuasannya itu tetap tinggi gitu. Jadi beberapa kali pengambilan data dari satu responden yang sama. Ada apa lain? Kemudian dalam riset pemasaran juga
dibahas tentang kuesioner tentu saja, atau alat untuk mengumpulkan data. Salah satunya adalah kuesioner, yaitu berupa daftar pertanyaan maupun daftar pernyataan. Jadi ada tiga penelitian kuantitatif biasanya dengan kuesioner, juga penelitian kualitatif yaitu interview biasanya dengan daftar pertanyaan. Di kuesioner juga nanti ada beberapa macam tips, misalnya kuesioner yang baik adalah juga pertanyaannya itu dipahami atau dimengerti oleh para respondennya. Jadi lebih baik kata-katanya juga disesuaikan dengan responden yang dituju. Jadi jangan sampai pertanyaannya itu ambigu menggunakan kata-kata yang terlalu tingkat tinggi, padahal respondennya adalah masyarakat umum pada umumnya yang biasa. Jadi kata-katanya juga harus diperhatikan dalam membuat kuesioner. Kemudian selain kuesioner juga membicarakan tentang skala pengukuran, yaitu ini ya agar untuk mengkuantitas menjadi kuantitatif gitu. Jadi untuk mengkuantitatifkan suatu tadi itu kuesioner ya, jadi diberikan skala atau pelambangan skala dibagi menjadi 4 ya, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Jadi nanti diberi simbol angka 1, 2, 3, 4, 5 agar bisa menjadi data kuantitatif. Itu juga akan dibahas di bidang market research. Kemudian selanjutnya tentang instrumen pengumpulan data. Jadi saat itu sudah sempat dibahas tentang metode untuk mengumpulkan data, ada FGD, ada wawancara, ada observasi. Kemudian dengan semakin majunya teknologi, ini teknik pengumpulan data juga mengalami perkembangan. Jadi lebih mudah dalam mengumpulkan data karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan data itu juga informasi itu kan tidak harus kita sendiri yang mencarinya, bisa juga informasi yang sudah disediakan oleh jasa penyedia informasi ya. Kalau untuk misalnya saat ini kan ada yang namanya Google Analytics. Nah, jadi Google Analytics itu memang sudah menganalisiskan misalnya siapa-siapa saja yang sudah masuk ke dalam satu website kita, kemudian behaviornya bagaimana, atau perilaku dari orang-orang yang mengunjungi website kita itu seperti apa, berapa lama dia mengunjungi website kita, apakah cuma sebentar lalu dia pergi dari website itu sudah ada analisisnya dari Google Analytics. Tinggal pembuat website tadi menggunakan informasi tersebut untuk ya untuk bagaimana untuk berstrategi, bagaimana agar websitenya lebih berkualitas. Itu kan salah satunya tulisnya adalah Google Analytics. Ada juga namanya Google Trend ya. Google Trend, jadi kita bisa tahu tren-tren saat ini yang sering di search oleh pengguna internet itu apa gitu. Jadi kita bisa misalnya kepada YouTuber, dia bisa membuat tema-tema yang sedang tren, sedang hits itu dari informasi Google Trend. Jadi itu juga bisa dikatakan sebagai market research juga. Nah, itu antara lain yang dibahas tentang teknologi informasi dalam riset pemasaran. Itu saja kurang kesempatan juga tidak membahas tentang teknik-teknik sampel atau dan juga populasi, karena dalam meneliti suatu kelompok itu tidak harus meneliti seluruh anggota kelompok tadi, tapi bisa dilakukan dengan sampel. Jadi hanya diwakilkan saja, tapi tentu saja dalam menentukan sampel harus sesuai dengan
dasar, harus ada dasarnya, ada dasar teorinya, ada dasar pendapatnya. Jadi jangan hanya bebas dalam membuat sampel, karena tergantung populasi juga. Jika populasinya banyak, maka sampelnya hanya sedikit, ya, seperti yang saya katakan tadi. Untuk penelitian kuantitatif akan sangat tergantung oleh jumlah responden atau jumlahnya sampel. Nah, kemudian setelah data tersebut didapatkan, kemudian dilakukan tabulasi data dengan skala-skala tadi untuk mengkuantitatifkan suatu kuesioner yang didapat, ya, suatu informasi yang didapat. Nah, seharusnya ada, masih ada banyak sekali proses dalam riset market, ya, tapi karena bisa dikatakan riset market itu hanya bagian kecil dari suatu penelitian, ya. Ya, jadi yang lebih luasnya lagi bisa didapatkan saat membahas tentang metodologi penelitian. Jadi akan dilanjutkan menuju pembahasan analisis secara kuantitatif, ya. Jadi menganalisis datanya bisa menggunakan program SPSS, bisa juga dengan program Smart PLS. Ada banyak sekali program yang bisa dipakai, program AMOS, program LISREL, yang itu perlu untuk dipelajari oleh para periset pasar. Masih ada analisis, masih ada interpretasi, dan lain-lain. Mungkin itu dulu saja, teman-teman bagi lover, tentang penjelasan apa saja sih hal-hal yang akan dibahas dalam bidang, dalam tema riset pemasaran atau market riset. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Untuk versi 1, saya akhir di sini dulu. Sampai bertemu kembali di unek-unek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.